ada seluruh warga besar ada Semarang, Jawa Pos, Mas Badaki dan seluruh jajarannya yang keren, yang Komar Kokok yang hari ini sedang ulang tahun yang ke-22. Doanya semakin jaya, semakin eksis, semakin buaya rezekinya, rezekinya mudah apa. Kita sama-sama sedang ulang tahun. Sesama yang ulang tahun tidak boleh saling mendahului. Saya merasa Raja Semarang ini berkembang sebegian dasar. Orang yang 22 tahun lalu merupakan turunannya dari Jawa, ya Mas? Ya. Kemudian saya lihat sebegian cepatnya berkembang, akhirnya tidak ada Raja Semarang, ada Raja Cetu, Kudus, dan terus semuanya itu. Yang menurut saya kuncinya ada dua. Raja Semarang Jawa Pos itu mampu melakukan dua hal yang selama ini mungkin banyak orang sudah melakukan tapi tidak secara kontinu dan konsisten. Apa itu? Kolaborasi dan adaptasi. Maka kolaborasi dilakukan, bergerak bersama dilakukan, salah satunya yang saya sebagai pelakunya adalah Raja begitu intens bergerak bersama dan berkomunikasi, bermitra dengan pemerintah Kota Semarang. Dan hari ini saya perlu memberikan gambar video yang kemarin kita ambil di Pemkot Pak Hendi. Ini adalah video podcast kemarin sudah ditonton 2.400 orang. Keluarga besar Raja Semarang yang hari ini genap berulang tahun yang ke-22. Semoga tambah hebat, tambah semangat, tambah semuanya Pak Bayaki. Ya, karena Raja Semarang ini merupakan harian atau koran yang diperhitungkan sampai tingkat nasional. Amin. Dua puluh dua tahun.